Desi Bakri peminatan jurnalistik. Fotografi sudah menjadi suatu hal yang melekat di diri gue, sehingga gue punya cita-cita untuk menjadi fotografer terkenal. Pacar, dalam kesibukan kuliah seperti ini, bukan berarti gue gak mikirin untuk punya pacar. Tapi nikmatin aja hidup sendiri. Ngapain juga harus maksain kalau benar-benar belum nemu yang tulus sama gue. Sampai akhirnya ada dia di kehidupan gue. Iya dong. Oh iya, lo jadi minta bantuan si Andri buat iniin logo lo. Jadi lo udah bilang kan sama dia? Udah sih, kalau enggak lo hubungin dia langsung aja gimana? Gue mau kerja kelompok dulu ya. Dadah. Hati-hati, makasih ya. Iya. Jadi konsepnya gimana nih? Nih, jadi gue mau buat studio foto kecil-kecilan gitu. Karena gue butuh bantuan lo buat bikin logo buat brand gue. Studio foto? Iya, studio foto kecil-kecilan gitu. Oh iya, kata Mala lo punya IO ya? Iya, baru mulai juga sih. Kalau lo mau gue bisa kasih tahu gimana buat strategi sama komponennya buat brand gue ini. Serius? Ini gue mau banget dong. Boleh. Tapi gue gak mau
nih kalau misalnya kita cuma kerja sama doang buat bikin logo kayak gitu nih. Dan gua nggak pengen hubungan kita cuma sebatas karena kita saling butuh buat pelajaran aja nih. Terus maksud lo apaan? Dan gua pengen kita nggak punya alasan buat nggak ngejalin hubungan nih. Jadi lu mau nggak jadi pacar gua? Nah serius Wandri? Iya Ning, serius. Jadi mau apa enggak? Dia Andri yang memiliki wajah tampan, pintar, baik dan pengertian. Dan dia datang dengan meyakinkan gue kalau kita enggak punya alasan untuk tidak saling menjalin hubungan. Sama halnya seperti Pia, Marco, dan jurnalistik. Mereka pun gak punya alasan untuk tidak saling berhubungan. Mereka akan saling melengkapi antara peran, tugas, serta fungsi satu sama lain. Because they are communication signs. Oh darling, cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can erase a feeling this strong. No way you never go.